Sudah lama kita tak mendengar cerita tentang pelakon Zalif Siddiq. Adakah dia masih aktif dalam bidang lakonan ataupun sudah tidak aktif lagi? Tak apa, jom kita tanya Zalif Siddiq. Apa khabar? Bila? Muka-muka aku? Mula makan kaki ke mula makan nasi pada sekarang? Yalah, perjalanan kita sebagai seorang anak seni ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan. Masa kita naik tu, kita all out dan kita stop beberapa tahun tu. Saya buat drama, saya buat belakang tabir. So, banyak dengan dekat TV. Alhamdulillah tahun 2019 bermulanya dan 2020 filem saya susun lah. Ke sekarang ni Zalif rasa susah nak cari makan disebabkan orang cakap lambakan-lambakan pelakon-pelakon yang baru, yang macam orang cakap mukanya lebih hello, famous di YouTube terus boleh jadi pelakon tanpa perlu ada apa-apa skill pun. Adakah Zalif rasa disebabkan itu tenggelamnya bakat awak? Saya ambil tagline daripada Melodi lah, berdiri atas bakat sendiri lah. Kekuatan daripada segi seorang pelakon ni adalah bakat dia. Saya tahu sekarang ni media sosial merupakan benda yang penting dalam industri seni ni. Berapa like dia, followers dia berapa. Jadi struggle kat saya untuk menjalankan diri saya ni, nak bawa diri saya ni dalam industri ni, saya kena berdiri dengan bakat saya. Rupa saya agak comel lah, bukan handsome lah. Comel. Awak ada rupa. Tapi itulah orang kata, bila sebuah production ataupun producer tu dia ambil bukan kadar kita, rupa kita, dia akan ambil dari segi bakat kita. Jadi kita kena sedari yang tu lah. Pernah tak awak ada pengalaman dengan orang-orang yang macam poyo-poyo di set ni tapi berlakonnya hancur? Ada juga saya rasa. Kebanyakan insta famous kot. Kalau syuting dia melibatkan orang tau. Melibatkan call time, dia melibatkan disiplin kita. Kita punya konsentrasi kita dari segi kita punya watak tu. Dia nak ambil sebagai seorang pelakon tu, dia kena belajar daripada bawah. Saya banyak juga berlakon dengan pelakon-pelakon yang baru sebenarnya. Budak-budak ni, macam mana aku nak ambil hati dia? Oh, aku kena jadi style macam dia lah. Tapi kenapa Zalif yang kena nak ambil hati budak-budak tu? Kenapa bukan diorang yang kena ambil hati orang-orang lama? Mungkin budak-budak tu tak tahu macam mana step by step tu. Baik. Saya ajak lah dia.